Sepertinya ada yang kabur, guys. Oh shit. Laku di manusia tapi sama iguana pasti akan disikat, guys. Kita langsung bawa aja, ini banyak banget. Nah, ini tadi aku belinya murah banget karena kalian lihat sendiri tuh. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini sore-sore jam 3 sebenarnya jadwalnya untuk ngasih makan iguana itu tadi pagi, tapi karena ada sayur bekas kita kasih lagi, ada sayur-sayur yang ini banyak banget sih. Banyak banget sayur, bukan sayur bekas ya, tadi aku ke pasar dan kebetulan ada sayur-sayuran yang udah agak layu dan sepertinya ya pokoknya udah nggak laku di manusia tapi sama iguana pasti akan disikat, guys. Kita langsung bawa aja, ini banyak banget, ini banyak banget, benar-benar tuh sawi bakso bisa dapat banyak banget. Kita langsung aja ke belakang Via Rizalan, kita lihat respon iguana di sana. Oke guys, nih kalau kalian pengen lihat, banyak banget cuy. Oke guys, seperti yang kalian lihat tuh, lihat langsung pada menggerombol si iguana. Ayo langsung sikat bro. Ayo guys, ini benar-benar seharian makanin kangkung tuh. Dan ini aku nggak tahu ya, habis sehari habis atau bakalan lama habisnya guys, karena sepertinya sih sampai besok kan habis. Bagi-bagi dong bro buat yang lainnya. Bentar nih, harus ini udah nempel, coba bentar bro. Hap tuh, yang sawi laku keras, yang kecil-kecil belum aku sih bro. Minta bro. Oke, ini cukup. Bentar bro, buat yang kecil-kecil dulu bro. Kasih sini aja. Sup. Awas, kecepit. Rakus banget sama sawi guys. Nah ini tugas kita untuk nyebarin makanan-makanan yang ada di sini, karena kalau enggak iguana-iguana yang ada kayak di sini, ada di pojokan sana itu bisa nggak dapat makanan guys, dan itu sering terjadi. Ini harus kayak di sebar-sebar di sana ya guys. Besok tinggal bonggolnya nih, yakin. Bentar. Oh, kita sortir dulu. Yang ini masih rada bagus, kita kasihkan ke iguana yang ada di penjara. Lihat puyuhnya lagi makan. Sepertinya ada yang kabur, guys. Oh shit, ada yang kabur di sini. Dan kalian tahu yang kabur di mana? Tuh lihat. Si siapa namanya? Kalau kalian ingat, si bajak laut. Aku pernah ngepost juga di internet. Mau kemana bro? Gak bisa kabur. Sebenarnya dia kalau mau kabur aja sebenarnya bisa. Tinggal lompat ke situ, terus lompat ke situ guys. Tapi dia entah kenapa nggak mau. Kita ambil dulu. Ini dia si bajak laut. Kenapa namanya bajak laut? Karena matanya yang sebelah kanan tuh lihat normal, sedangkan yang sebelah kiri, wait, nih lihat, tuh matanya agak ini ya guys, agak katarak ya, boleh dibilang katarak. Tapi ini cacat dari lahir, jadi aku dapetin dia itu udah matanya seperti ini. Dan untuk penglihatannya sih nggak tahu sih normal apa nggak, tapi untuk makannya dia tetap lancar. Ini udah kayak besar banget sampai sekarang. Ini sepertinya aku lupa untuk nutup kandangnya, jadi dilepas
untungnya nggak kemana-mana ya. Oke, next kita lanjutin kasih makan pakai sawi ya guys, yang masih rada bagus. Ini aku 2 daun aja, nggak usah banyak-banyak. Tuh makan. Nah, ini juga buset yang ini rakus amat bro. Ini sip, kita ambil daunnya segini aja. Lihat respon mereka, biasanya langsung makan guys. Ada bekas-bekas kangkung, bisa langsung dibuang di sini, nanti dimakan puyuh dan teman-teman lainnya guys. Di sini banyak pemangsa. Oke, sip, kita tutup, nanti mereka akan makan. Terus kita lanjut lagi bagiin yang di penjara. Si Soa makan bro, makan sore bro, malu-malu dia, kalau digoda dia akan terlihat. Masih ngeri responnya cuy. Kita bagiin ke Hypo. Oke guys, Hyponya masih aman. Kita terus ini. Ini Hypo yang makannya luar biasa banyak. Lihat, gak ada sisanya. Ini taruh di bawah gini, biasanya dimakan sama si kura-kura Ambon guys. Terlihat. Jadi jangan khawatir tersisa, karena ini bakalan kurang. Oke, taruh situ, tutup. Ternyata masih sisa dikit-dikit kayak gini, kita lempar situ aja. Oke, kangkungnya masih ada seplastik setali rafianya. Kita bongkar dulu. Ayo buka dulu nih. Ini karena udah sore guys, jadi biasanya nggak akan habis sekarang, habisnya akan besok. Nah ini ya, tadi aku belinya murah banget karena kalian lihat sendiri tuh, lihat udah ada kayak busuk-busuknya. Dan kalau untuk iguana sih pas banget, karena yang bagus-bagus untuk manusia, yang agak jelekan seperti ini untuk binatang guys. Tapi lihat daunnya masih seger banget, masih bagus. Yang ini juga ini tak buat di atas ya, kita karet. Dan akan yang gak ada akarnya dong, yang ada akarnya gini. Ini bisa buat besok karena bisa kita kasih air kan bagian akarnya, terus bisa tahan sampai beberapa hari guys. Dan ini bahkan bisa tumbuh lagi daunnya, jadi bisa biar awet guys. Lanjut lagi yang lainnya, bisa langsung dikasihkan aja nih. Mereka pencinta kangkung. Kita sebar juga di bagian sini kangkung. Mantap. Oke, cek sore pada makan, aman. Sore-sore masih pada makan. Kalau ada yang belum, gak apa-apa, lanjut besok, gak apa-apa guys. Santai aja, santai, santai, semua santai. Jangan keterburu-buru. Di sini juga. Oke, lihat.
Okay, guys, kita absen beberapa iguana yang makan mukbang, kangkung, dan sawi tadi ya. Tada, satu. Ini spot pertama, aku kasih sawi dan kangkung juga. Masih pada dimukbangin, masih pada dimakanin. Aman. Ini sore-sore ya, udah mau jam 4. Dan ini juga spot kedua, masih pada makan rakus. Tuh lihat tuh. Oke, spot kedua ada jantannya nih juga. Mana sih ini? Hey. Jantannya yang walaupun lagi birahi tetap makannya tetap rakus ya, guys. Dan ini ada beberapa spot lagi, langsung aja. Ini set. Ini spot ketiga, keempat. Dah, biasanya aku memang nyebarinnya di sini-sini aja. Tuh, jadi yang kecil ini bisa kebagian. Dan ini yang agak jantan birahi tapi rada makannya kurang kalau nggak dikasihin, kalau atau disuapin bisa langsung makan dia tuh. Nah, keuntungannya untuk disebarin makanannya tuh kayak gini, guys. Sini, ini yang kecil juga bisa kebagian makan, puyuh bahkan dapat makanan. Terus yang kecil ini juga tuh, yang juvenil-juvenil atau yang remaja juga, yang di penjara aman jelas. Mereka akan dapat sendiri, dan bahkan di bawahku ada ambon atau kura-kura ambon yang lagi makan kangkung juga, sisaan dari si iguana, guys. Tuh lihat. Tuh. Jadi sisaan-sisaan bisa dimakan ya. Dia menerima makanan batang-batangan, daun juga doyan, kangkung, sawi juga doyan, yang bahkan di bawah juga yang kecil-kecil di sini. Oh ya, ada beberapa iguana yang di sini yang menurutku udah lumayan besar. Aku lepasin ada 5 ekor kalau enggak salah. Yang pertama adalah itu, satu. Kita absenin ya, ada satu. Ini ukurannya udah siap, aku rasa udah siap untuk dibebasin di aviari jalan lain. Satu, mana lagi ya, kita cari lagi, guys. Ini satu, di absen ya, absen. Dua, terlihat hijau kecil tuh. Dua, tiga, ini merah, ada tiga, kurang dua lagi, guys. Oh, ini tuh, yang itu 4, kurang satu lagi, guys. Waduh, di mana nih satu lagi? Kurang satu lagi. 3, 4, bukan ini ya, ini penghuni lama yang memang ukurannya nggak bisa besar-besar padahal umurnya udah tua. Kurang satu. Wih. Wah, ini nih yang bikin deg-degan. 1, 2, 3, di sana 4. Astaga, guys, ternyata ada di sini. Dia menyamar menjadi batang pohon. Dari tadi dia di sini, cuy. Ada yang lihat tadi dia di sini. Dari tadi kita muter-muter sini nggak kelihatan. Ini yang tadi di sini, sekarang di situ. Jadi kayak gitu, habis muter-muter nyari, ternyata dia ada di depan mata kita persis. Aduh, oke, lega. Jadi udah benar jumlahnya. Jadi setiap hari kayak gini kerjanya, ngitungin iguana-iguana yang ada di sini, jumlahnya komplit, berarti aman, guys. Dan kasih makan tentunya. Dan cek kalau ada yang sakit, ada yang pincang, ada yang terluka, kita harus segera langsung pisahkan. Jadi seperti itu vlog kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga menginspirasi kalian yang gak ada biawak. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Tadi aku lihat kesana, siapa tahu ada biawak yang kayak kemarin lagi ngevlog tiba-tiba ada biawak masuk. Tapi ternyata tidak ada. Yaudah, gitu dulu. Thank you dan bye-bye.